Mungkin sudah banyak kawan-kawan yang tahu rapper Devlog yang sudah merilis puluhan single, dua album, albumnya kemarin album pertamanya Ecstasy, kemudian Kartografi Musim Pakeguk tahun kemarin dirilis. Jika kawan-kawan belum, silakan beli karena sebentar lagi akan dirilis juga Beli Hitam. Oh, gua promo ya. Amin. Dirilis ini ya. Dan sebentar lagi akan juga merilis album baru Shoki Fir Wahib. Oke, sebelah kiri saya anak kemarin sore yang punya skill kayak veteran Ali, yang pertama kali saya ketemu saya minder karena merasa tua karena ternyata umurnya sama dengan anak saya. Ya ini match yang sangat-sangat berisik kali ini, match berisik banget ya. Yaudah ya, ya intinya Insting. Jadi semua orang hari ini suaranya kayak Z. Insting. Cuma gak bisa beda kalau aku gak ginting. Abis ditaruh kotor lemping. Nah, semua orang teriak-teriak malam ini. Oke, kita unik. Kayak malam ini semuanya tadi sulit. Jadi biar adil, kagak ada mata uang. Fuck kapitalisme. Coba sulit aja. Sekali. But tadi yang lokal, sekarang mah yang betul, but yang sekarang impor. Iya, lo menang ya? Lo menang. Mau duluan siapa? Oke. Hey yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nyokap gue tuh selalu ngajarin buat baca doa sebelum makan. Katanya biar gue jadi pribadi yang pandai bersyukur dan dihindari dari hal-hal yang batil. Meskipun hari ini yang disajiin sama Rhyme Pace bukan daging. Tampilannya sih menarik, ala-ala nasi kebuli. Produk yang gue janjiin hari ini pasti kebuli. Tapi pas gue buka isinya, anjing, plastik isi tai selusin. Ini bukan battle ya, gue datang kemari buat nunjukin tanduk macam logo Bulls, Lee. I'm doing big, kicking the door. Gaya Bruce Lee, rap isi vitamin gak perlu gue jelasin. You see, congor speed branded cara kerja Uzi. Lepas nih gue bungkus lo punya badan, simpen 6 kaki bawah tanah, pakai fashion, wukti. Ayo, assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam tempel, salam super, salam olahraga, salam respect, ampe maghrib. Eyo Papi. Setelah dipertemukan dengan harimau sunatan. Kenapa sekarang gue diadu sama bocah kompleks? Ali mau kondangan atau boleh gue panggil Habib mau ruwatan. Jahitan lo belum kering udah kepengen lari. Jadi perhatiin baik-baik ya. Beginilah tampilannya ABG Naif. Kalau kata Dena nih, mengapa Habib begini ya Dena? Ya Dena.
Ayo. Ini produktivitas dengan energi pol tanpa alkalin. Gua underground gak pakai sponsor, tetap party. Lu sering datang kan Ale? Kenalin, yang bawa budaya tinggi tanpa kanabis. Rima dope, kuta kanabis. Gua bisa bikin lo berhenti rap dan dikenang setengah telanjang hari ini. Macam Au Karin. Ayo. Gue naikin standar kagak pakai stiker SNI. Tiap rima yang terapal di telinga bunyi eksentrik. Bawa esensi di teks NP, bikin semua yang denger jadi esensi. Tapi kalau cuma lawan enteli, gue kasih tau depan muka lo enteng sih. Gue dateng gali sumur, gali kubur. Untuk antitesa hip-hop yang paling subur. Kumpulan orang-orang yang rajin kumur pakai air dubur. Ale, bimo kublur. Jadi mending ale, mundur. Sebelum nanti ganti status jadi ahle kubur. Assalamualaikum ya ahle kubur. Ayo, bukannya belajar ngaji, tajwid, hadis, lu malah kemari main gila. Dunia jangan dikejar, beb, tar lu jadi pincang. Saran gua mending lu pulang ambil air wudu, denger murotal, biar makin pintar. Atau kalau udah kebelet tenar, mending bikin grup lawakan ame Habib Jindan. Ente kadang-kadang bikin aneh melongo. Ente kadang-kadang tampangnya rada bloon. Sekali sewang kita hidup masing-masing. Ente cuma lawakan, aneh gak tertarik. And that's how you supposed to make jokes, motherfuckers. And this how you supposed to rap. Delivery pajang rapal gak belibet, kas panas telinga ke balsam geliga. Berikan ke Ali yang rapnya seringan. Bulu, lo cuma selingan. Mundur. Ayo pape, mau bawa 100 ke dia kemari. Gua telan gak pakai melihat. Macam cemilan. Time. Cek cek cek. Tes tes. Kagak mati mati. Ini pakai ini aja ya. Oke. Langsung ya. Siap. Run run. Al Smith, it's on you man. Go. Hey yo. Ya wailah celaka yang salah langkah. Ya wailah celaka yang gila angka. Ya wailah celaka yang dagu congkak. Ya wailah bentengmu sudah kudobrak. Tenang-tenang bro, itu cuma intro. Karena gue bukan insting yang berani-beraninya bilang lirik Tuan 13 gagah gugu. Padahal dia battle cuma modal lirik lagu. Yang sealek-ale, coba ente cari. Karena insting hanya alkoholik dengan lirik tanpa intisari. Ku punya vokal memabukkan macam vodka. Silahkan panjat doa karena prosa yang kuhidang bikin jatuh para bintang. Skillku tak terbilang, gak bisa lo taker. Badan dia tremor dengan lirik horor paling angker. Zero lo punya skor karena gua lebih meneror dari ambasador Jagger Master. Kau bilang kau punya punchline tangan Popeye. Iya sebelum makan bayam. Sedang pukulanku jangan lo try atau mati lo nih malam. Karena lo tuh weak alay ke fashion week anak Citayam. Lebih baik mundur. Rimaku cawaras alias sinting. Kau kehabisan insting hingga mentalmu pun kandas. Ngapain gua battle sama ampas dari Tuan 13?
pakai belas kasihan, gue sapu nih serpihan. Semua lo punya ocehan, bernilai recehan. Rimamu ku telanjangi tanpa konsen, sebut ini pelecehan. Insting, ha, aku singa raja rimba. Jika ini film Lion King, panggil gue Simba. Aku takkan kalah, apalagi seri. Gak lah, rimaku bak gerombolan serigala. Gua goti tulisan lo, gua tip X, gak usah lagi banyak cincong. Atau gua patahin rahang lo kayak T-Rex di film King Kong. Standar rima lebih tinggi dari efek tembakau gorila. Penonton bilang, gokil lah, alis spitting fire kayak Godzilla. Bukan orang, aku ini mutan. Punchline sekuat genggaman orang utan. Kau tak bisa bergerak bak dililit anaconda. Di battle kamu kalah telak, ana yang jadi nahkoda. Hey goblok, gak usah banyak gaya. Anak dev block ku buat tak berdaya. Macam kena sembuh Lord Cobra. Dari tadi kau kulawan, pakai rima hewan, karena kau kalah lawan harimau. Jadi ini hari alimau, bikin karir penantang ludas, karena lo lagi lawan campuran seluruh binatang buas. That's how you supposed to make rhyme, bitch, time. Mau minum dulu, haus nih, panas dulu. Minum. Saya berikan mic-nya lagi, Insting. Udah. Tes. Cek. Babak kedua. Siap-siap. Waktu. It's on your Insting. Go. Hey yo, sebelumnya. Gue emang ngelawan Tuan 13 pakai lirik yang udah ada. Karena gue pikir lawan gue tuh cetek. Jadi segini doang nih, condet. Come on, Lee. Lu jangan bikin malu Hell House dong. Listen, kita adu teknik di sini. Tiap kata jadi senpi saat di speed. Please, please, please. Denger. Ini cara IMCII. Fresh di mic jadi lisensi. Main kata tiga dimensi. TNT nyala di bibir. Gue bawa ciri dengan teknik bikin bunyi cekit. Bikin Ali ucap pis macam bim. Ayo. Bangsat satu ini satu dari sekian ribu rapper yang ngaku jadi Muhammad Ali. Konon katanya ada lagunya sih. Welung Sali. Mirip Muhammad Ali versi par. Parkinson. Si rapper paling baga intelek, modal 5 menit depan internet, teknik lu gue lihat, bikin gue ngomong, itelek. Bikin lagu kritik dunia maya, tapi di interview dia bilang, kamu udah lihat video saya, kamu udah lihat view-nya saya. Sepertinya saya akan make it di industri ini. Man, shut the fuck up, motherfucker. Hey yo. Periksa caraku meludah bawa VCD. Tiap majas isi gambar. Klasik ala VCD. Jadi jangan berisik, Li. Pas kepala lu gua isi. Sejak rap lo tuh cuma bawa bising, jing. Gua keluar bait, bawa ciri dalam bait. Lempar di tiap lari, kini lo diem-diem pengen ngebait. Tanpa mata pancing. Dengar Insting yang berima dari OG sampai yang paling cemen bilang mantap anjing. Gua pikir main lo dalam batas dengkul. Taunya cetek, semata kaki. Jadi buka mata akhi, Insting menulis dengan mata batin. Gua flip lo punya rap karir hari ini jadi mata sapi. I'm the student of the game, the real santri. Yo Ale, inget pesan mama. Jadi orang tuh kudu ramah ya nak.
Belajar humble dikit karena style lo murahan. Kayak produk di Ramayana. Ngaku-ngaku tiga kalinya insting modal. Mulut, mata, telinga. Man, shut the fuck up, motherfucker. Ayo listen. Jangan sandingkan aku sama dengan dia. Resep yang aku bagikan netes di telinga kalian. Jika kurang minta tambah macam rimaku gajian. Yang barusan itu matematika, lo kejar gua mati-matian. Ayo, slow it down. I just teach you. Gua bilang, jangan sandingkan aku sama dengan dia. Resep yang aku bagikan netes di telinga kalian. Jika kurang minta tambah macam rimaku gajian. Yang barusan itu matematika, lo kejar gua mati-matian. Ayo, itu come on. Itu fakta, lo tuh fana. Wait. I came here for the love of hip hop, kagak cari masalah. Sebar ayat pas buka mulut, mereka bilang diam-diam bilang Masya Allah. Tanya berapa mic yang gua bless, jumlahnya masalah. Jadi kalau ente berharap menang lawan aneh, aduh masalah. Mungkin 5 tahun lagi lu bakal ngerti yang gue ucap di rhyme pace. Macam buka madi lock. Dan kita semua tahu Al Smith diem-diem jadi fotokopiannya kakak Mario. Niru semua kegiatannya dari bertinju. Gue tandain pakai stabil. Time. Langsung gak? Tunggu, biar ada abang-abang ngetik. Udah panas dia langsung aja, sabar Le. Siap, kok. 1, 2, 3, I saw you, Ale, go. Lo banyak bacot, lo tuh gampang banget gua basmi. Lirik lo barusan itu copy paste Zulfahmi. Andi Muhammad Nur Indra. Rilis album di tahun 2022. Sekarang lagi ngambil pendidikan S2. Lo tuh juga bapak dari berapa anak? 2. Lo tuh emang udah identik dengan angka 2 karena nomor satunya tuh gua. I'm just playing. Karena gua tahu lawan si goblok pasti mudah. But I still keep it 1000. That's why rimaku macam golok pati murah. Instingku gorok ku buat jagoan dev blok mati muda. Rhyme gue lebih bergizi dari chicken kung pao. Gue tahu di university lah udah dapet cum laude. Tapi di rap battle lo kena fatality gaya cum laude. Gak perlu gotong royong main solo gua gentle. Potong-potong karir lo di battle kayak jadilah ketemu sampel. Datang Al Smith di setiap babak tempur. Pantang pamit siap buat lawan babak belur. Lo tuh cuma bapak-bapak yang kerja lembur. Tulis lirik sampai pagi. Berharap OG bersulang angkat slow key. Padahal doi punya topik berulang kayak freestyle-nya Psychoji. Di sini Sandi gak ada. Tapi kata Sandi, gua paling ahli kayak decoder. Gak pernah joke, selalu bawa rimba proper. Insting cuma joke yang undurin battle dari Oktober ke November ke Desember. Cuma buat siapin diri biar tidak lagi baper. Bitch di rap battle lau masih canggung. Manang cuma mimpi, you better wake up. Atau gue bikin lo nangis di atas panggung kayak pas Yura Yunita hapus makeup. Punchline ku selalu ampuh dengan rima kelas Axel. Bikin bangunan lawan runtuh kayak teroris punya ransel.
Melawanku kau tak mampu, jadi stop bertingkah bandel karena mentalmu lebih rapuh dari Twitter anak Jaksel. Sedang Al Smith punya knowledge lebih luas dari Gelora Bung Karno. Bung kau katro, aku lebih buat semua lawan pada parno. Patroli tembak misterius ke Pak Harto. Karirmu jatuh, sedang aku tembus awan bagi pesawat Habibi. Bantai semua lawan hanya lewat KBBI. Listen up, MC palsu ku buat sirna mereka gugur. Hari ini skena kehilangan satu indra macam Gus Dur. Aku datang bawa lirik yang selalu mereka nanti. Aku pasti menang macam partai Megawati. Bacot antum keluar konteks kayak SJW. Sebanyak apapun bikin album, tetap tak akan ada isi kayak SBY. Di atas panggung, aku pegang trofi. Dia diam jadi patung kayak wakilnya Jokowi. Sejak Z punya insiden, skena rap battle Al Smith yang jadi presiden. That's how you supposed to make a motherfucking rhyme, bitch. Time. Aduh anjing, babak ketiga ya? Lima babak aja ya? Aduh, siap, minum dulu. Hell of a punchline, man. Dua babak, badai punchline. Oke, lanjut. Siap, Instinct. Oke, waktu mulai. Instinct sound, man. Go. Ayo. Sebelum mulai ronde ketiga, gue pengen kirim-kirim salam nih buat Saipul dari Barat yang kemarin ngoceh-ngoceh di Bekasi. Jadi gini ya, battle-nya udah kelar 6 bulan lalu, nyaris-nyaris 3 bulan lalu. Dia baru marah-marah di Bekasi kemarin sore. Gue cuma mau bilang ya, lu kemana aja bang? Kita udah kering, lu baru basah. Gue cuma bilang nih terakhir, terlambat sudah kau datang padaku. Balik ke lu bangsat. Ayo. Lu marah-marah mulu, butuh validasi belaga galaksi. Li, bakat gak kelihatan. Nyelip persis tai dalam silit. Kita beda cara pikir, gaya diksi. Sini abang bisik. Lu boleh ngaku jadi bintang. Gua galaksi, le. Ngelanjutin yang sebelumnya nih ya. Al Smith diem-diem jadi fotokopiannya kakak Mario. Niru semua kegiatannya dari blaga-blaga nge-rap, blaga-blaga betinju. Gua tandain pakai stabilo. Jangan ngaku yang bukan diri lo, lu gak stabil, bro. Dan sekarang gayanya udah kayak orang mabok ketenaran. Ali bro, ini abang bawain antimo. Ayo, jujur aja ya, ngomongin gawean gue di panggung sekecil ini, lu kelihatan goblok. Next time coba WhatsApp me, sorry, goblok. Gimana enggak? Ada pegawai yang kerja 12 jam sehari, masih bikin album 2, EP 1. Lo pengangguran, ngaku rapper. Beneran, duit masih dapat transferan. Konon yang punya USS ini masih dia punya saudaraan. Weh, diem, goblok, diem. Dengan jumlah album kagak ada satu.
Men, lu mending banyak-banyak berkaca sama lu punya lagu. Ya waila, celaka yang hilang akal. Ayo. Bicara soal skill, lu tuh nol besar. Bicarain hidup orang lain, lu 11, 12, sama 13. Gua kasih pon. Diam, waktunya habis. Gua kasih ponten. Cepu lo. Ayo. Ayo. This one. Anjing nih gara-gara lu berisik nih. Fuck. Unlimited ya? Oh, unlimited. Tahu nih mikirin jadi gara-gara waktunya nih. Oke. Anjing sampai mana nih gue tadi? Wait. Tenang, ronde diteruskan sampai DPR bubar. Yo, terus. Oh shit. Sampai mana tadi? Gue sampai mana? 10. Nah, itu bukan dalam set. Ini battle atau diskusi anjing? Wah, ini berisik, Bang. Gua lupa anjing. Oke. Okay. Fuck. Udah? Belum. Oh, enggak, belum. Sampai detik akhir. Oke. Masih manfaatin. Oke. Bentar, anjing nih di kepala nih. Yeah. And subsolidly. Bentar, Bob. Sekali, Bob. Benar ya, sekali ya. Satu bar, dua bar. Terakhir. Oke, okay, siap. Oke, last one. Tunggu. Atas si hijau oponen, go. Go. Gak apa-apa ya? Enggak. Oke. Okay. Gue tos dulu dong. Last one. Diimpor langsung dari negeri seberang. Antakabur, lil mutakobir, sodako. Gue gak tahu kan. Artinya, sombong depan orang yang sombong itu sodako. Jadi ampuni dosa Ali ya Allah. Dagu naik 5 senti karena nongkrong bareng abang. Sakalah, men. Gua gak peduli lu mau bawa 5 lapis abang-abangan. Adu teknik dengan insting, lo sah kalah. Pulang dari sini ucap ulang 2 kalimat syahadat. Ale, karena udah dari jauh-jauh hari, ente ane salib. Time. Give it up Wednesday, yo. Oke, siap-siap jam. Oh, belum. Reset, jam, reset. Clock, reset. Oke, siap. Hey, yo, check. Oke, last line of defense. Ale, go, it's on you. Hey, yo, jangan panik, santai aja. It's all good, man. Karena gue udah punya taktik untuk bantai jaksa gaya. It's all good, man. Gak usah belaga multis bang, gak cuma lo yang bisa main pakai multi rhyme, mindset macam kerja AK, tapi kerjaannya dibahas diabetes. Gua bikin terbalut darah muka nih PNS, bak pembalut abis cewek PMS. Dia malu jadi jaksa karena alasannya cuma money. Mending lo kerja di condet aja jadi sales minyak wangi. Dalam urusan musik,
Gua nggak dalam urusan musik, gua nggak berkiblat pada insting, tapi gua sholat menghadapnya. Karena setelah battle ini si bangsat sudah di mayat. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Karena instingku linting bak rasta, karirnya ku bakar dan hilang. Rimamu basi macam tape, ku penuhi ekspektasi tape HP. Main diksi tak tahu capek, habis ini this man berubah jadi fans. Ku jadi panutan Jaksa macam isi KUHP. Hakim ketok palu, logo bantai pakai diksi hukum. Lau selalu bikin malu, lalu disebut oknum. I'm the real Arabic king, gua bukan Arab maklum. Siapa nama dia? Insting, habis ini kalian panggil almarhum. Karena lo lawan Upi aja udah ketakutan. Tutupi pekerjaan tapi masih ketahuan. Lebih baik putar haluan jadi perek, karena si geblek di rap battle cuma pamer kemaluan. Belaga siap orang macam Rambo, tapi pas baper suruh ajudannya yang seorang gaya Sambo. Tak heran hukum di negeri kita berantakan, karena nih Jaksa selalu bawa perasaan ke kerjaan. Gue lempar jaring gaya Peter Parker, tangkep rapper garing pala ego injek kayak motor butut di starter. Di sini nggak terima rapper yang dikorek sedikit langsung baper, sana nangis pulang ke rumah coret tangan lo pakai cutter. Pukulanku bisa hancurkan organ dalam. Sorry bab, tapi lo diambil death block bukan karena keunggulanmu, tapi mereka butuh orang dalam. Awalnya sama insting gue takut cari perkara, karena katanya di KUHP yang baru hina Jaksa bisa dituntut masuk penjara. Tapi nyatanya lo gak lebih dari representasi buruk negara. Hei pegawai sipil, nilai rap yang kau gapai nihil. Gue robek muka preman Gotham gaya Joker. Game over, you got killed. Muka insting jadi cover buku tahlil. Apa? Lo mau bilang kalau bahas kerjaan jangan di sini, kita keluar. Bitch, rap battle nggak cocok, jadi lo punya kerjaan sana keluar, motherfucker. Time. Oh. Give it up for both of them, man. What a battle.